Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada subuh pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita baru saja melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai suri teladan, Nabi sebagai pedoman buat kita agar kita bisa mencontoh beliau sehingga di yaumil akhirat kelak nanti kita dapat berkumpul bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini saya mendapatkan amanah mandat untuk membacakan beberapa hadis dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin dengan tema bermalam waktu safar dianjurkannya berjalan waktu malam dan berbuat baik kepada hewan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ke-963 وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فرس بليل الضحى على يمينه وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه رواه مسلم. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dalam perjalanan lalu singgah di akhir malam, beliau berbaring ke sisi kanannya, dan apabila singgah sebelum subuh tiba, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menegakkan lengan dan meletakkan kepalanya di atas telapak tangannya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ke-963 ini, para alim ulama berkata, qala al ulama innama nasaba ridha'ahu li alla yaqtafriqa fi an-nawm fatafuta salat as-subh aw waqtaha aw an awwal waqtaha. Jadi para ulama berpendapat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan lengan tangan tadi agar supaya tidak tenggelam dalam tidurnya. Dikhawatirkan tidurnya terlampau nyenyak sehingga akan terlambat bangun untuk melaksanakan salat. Dengan hadis ini bahwa benar-benar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh untuk melaksanakan salat tepat pada waktunya. Mengenai salat tepat pada waktunya, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yakni as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Sebab salat merupakan ibadah yang akan mendekatkan hambanya kepada Tuhannya. Begitupun salat tepat waktunya merupakan ibadah yang sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia akan menjadi perantara antara hamba dan Tuhannya untuk memecahkan apa-apa permasalahan dalam kehidupannya. Selanjutnya hadis ke-964 An Anas radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bidduljah fa innal arda tutawa bil lail rahu Abu Daud. Salah satu dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian berjalan di waktu malam karena bumi dilipat di waktu malam. Hadis riwayat Abu Daud. Salah satu sunnah dalam safar yang dianjurkan oleh syariat adalah melakukan safar di malam hari, sebab safar di malam hari membuat safar lebih ringan bagi para kaum musafir. Di hadis ini terdapat kata ad-durjah yang artinya perjalanan safar di waktu malam. Selain itu, safar di malam hari juga dapat memberikan semangat yang berbeda dan lebih sejuk serta menyenangkan dibandingkan perjalanan di siang hari dengan adanya panas dan penat. Inilah maksud dari bumi yang dilipat, yaitu kemudahan bersafar di malam hari. Selanjutnya hadis ke-965
وعن سهل بن عمرو وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري معروف بالحنظلية وهو من أهل بيع رضوان رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قال لهب ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم المجتمة فاركبوها صالحا وكلوها صالحا رواه أبو داود. Dari Sahal bin Amr, dinamakan pula Sahal bin Ar-Rabi bin Amr Al-Ansari yang dikenal dengan Ibnu Al-Hazaliyah radhiyallahu an. Ia termasuk orang yang ikut dalam Bayatul Ridwan berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seekor unta yang sangat kelelahan. Kemudian beliau bersabda, "Ittaqullaha fi hadhil bahami mujtama'an farkabuha salihan wa kuluha salihan." Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah terhadap hewan yang tidak dapat berbicara ini. Tunggangi ia dengan baik dan beri makanlah yang baik pula. Hadis riwayat Abu Daud. Kandungan hadis tersebut yang pertama, menyayangi hewan menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Yang kedua, membuat nyaman hewan saat hendak menyembelihnya. Ini adalah salah satu adab seorang muslim terhadap hewan. Pada saat hendak menyembelihnya, diharuskan menajamkan pisaunya agar mempercepat penyembelihan. Tiga, tidak diperbolehkan menyiksa hewan dalam bentuk apapun. Yang keempat, ada pengecualian, boleh membunuh hewan yang membahayakan. Nabi membolehkan membunuh hewan yang apabila bisa membahayakan dirinya. Sabda Nabi, ada lima binatang berbahaya yang boleh dibunuh, baik dalam keadaan tahallul maupun ihram. Yang pertama, ular. Yang kedua, gagak berbelang putih hitam. Yang ketiga, tikus. Yang keempat, anjing galak. Dan yang kelima, hudayyah atau burung alap-alap. Kandungan hadis yang terakhir, yang kelima, tidak melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sibuk mengurus peliharaannya. Selanjutnya, wan Abi Ja'far Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma qala atafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumil khalfa wa sarra ilayya hadithan la uhaddithu bihi ahadan minan nas wa kana habba mastata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatihi hadafun aw hashi'un nahlin yani hatiya nahlan rawahu Muslim. Dari Abu Ja'far Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an, ia menuturkan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboncengku di belakangnya. Beliau berbisik kepadaku dengan sebuah perkataan yang tidak akan saya sampaikan kepada seorang manusia pun. Dan beliau paling suka menutupi dirinya dengan pohon besar atau jejeran pohon kurma ketika membuang hajat. Diriwayatkan oleh Muslim demikian secara ringkas. Al-Barqani memberi tambahan dengan sanad Muslim, maka beliau masuk ke dalam sebuah kebun milik seorang Ansar, ternyata di dalamnya ada seekor unta. Ketika unta itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mengeluarkan suara dan air matanya. Lalu beliau mendekatinya seraya mengusap pundak dan bagian belakang telinganya sehingga unta itu diam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapakah pemilik unta ini?" Lalu datanglah seorang pemuda Ansar dan berkata, "Unta ini milikku ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah dalam memperlakukan hewan yang telah Allah berikan kepadamu? Sesungguhnya tadi ia mengadu kepadaku bahwa kamu telah membuatnya lapar dan lelah." Diriwayatkan oleh Abu Daud, sama seperti riwayat Al-Barqani. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kandungan hadis ini, yang pertama, dibolehkannya membonceng di atas hewan peliharaan. Yang kedua, orang yang punya kelebihan kendaraan hendaknya membantu orang yang tidak punya kendaraan. Dianjurkan berlebih-lebihan dalam menutup aurat, maaf, pada saat buang hajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mendatangi tempat buang air, maka hendaklah ia mengambil setir atau penutup." Hadis riwayat Abu Daud. Di zaman sekarang sudah sangat umum bagi orang-orang untuk membangun tempat buang hajat yang tertutup, sehingga kewajiban menutup aurat saat buang hajat telah tertunaikan. Namun, bagaimana cara menutup aurat dari pandangan orang lain pada saat kita buang hajat di tempat yang terbuka? Maka
Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan setidaknya ada dua keadaan terkait hal ini. Yang pertama, bagi orang yang buang hajat dengan posisi duduk, hendaknya menutupi dirinya setinggi dua hasta atau lebih, yang sekiranya orang lain tidak melihatnya. Yang kedua, bagi orang yang buang hajat dengan posisi berdiri, hendaknya menutupi dirinya yang sekiranya orang lain tidak melihatnya, bagian antara pusar dan lutut, kira-kira hampir setinggi tiga hasta. Adapun syarat benda untuk menutupi aurat pada saat buang hajat, yang pertama, disyariatkan penutup yang digunakan harus benar-benar menutupi aurat, artinya bukan benda yang transparan. Yang terakhir, tidak dianjurkan menggunakan kain yang terlalu tipis. Bila tidak mendapati benda apapun pada saat buang hajat, maka dibolehkan menutupi dengan tanah. Adapun caranya, membuat suatu gundukan tanah untuk menutupi pada saat sedang buang hajat. Mungkin itu saja dari beberapa hadis dari kitab Riyadhus Shalihin yang sempat saya bacakan. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu buat kita dan kita bisa amalkan dalam keseharian kita. Sekian, apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang salah itu datangnya dari pribadi saya sendiri yang tak luput dari kesalahan dan kehilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.